Okey. Hari ini kita nak tunjuk macam mana pemasangan kipas. Kipas shilling. Ini kipas shilling yang kita pasang sendiri, kita puas hati. Kalau nak pasang dia, okey, kita akan tunjuk satu persatu. Okey, kalau kita beli kipas dalam kotak dia ni, dia ada set dia. Dia ada set dia, barang-barang dia, contoh dia macam nilah. Ni kipas KDK. Aku beli ni kipas KDK. Ni murah saja, ni 100 lebih saja begitu. Okey. Yang kita dapat barang-barang dia macam ni. Ni dia punya skru dia. Skru dia. Skru dia ni untuk sinilah, untuk gantung dia nanti, gantung tiang dia. Okey. Ni dia punya cakuk dia. Yang kecakuk dia ni kita nak cakuk dekat atas, dekat ceiling sana. Okey. Ini dia punya batang dia. Batang dia untuk gantung dia tu nanti kita akan pasang. Kita akan tunjuk nanti. Okey. Ini dia punya kontrol dia, kontrol speed dia tu, kontrol pendek, kontrol dia tu nanti kita pasang juga. Ini penutup dia, penutup dia nanti kat sini. Okey, bahan-bahan yang kita kena ada ni lah. Standard lah ni, bahan-bahan dia. Test pen, screwdriver. Okey. Kita start. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu nak pasang dulu ni, tiang dia ni. Tiang dia ni kita pasang. Dia ada satu button tau sini. Satu button untuk macam tekan, boleh tekan ni. Yang itu mesti dia ada sama dengan tempat tekan dia sini. Kalau tak sama nanti dia tak tekan, tak boleh hidup. Dia mesti macam ni. Dia tekan. Kalau dia macam ni tak boleh. Lagipun skru pun tak boleh masuk kalau macam ni. Kalau terbalik skru boleh masuk tapi sangkut sini, tapi baik. Kita kena tekan sini. Dia bagi ngam dengan lubang skru tu. Okey, kita masukkan skru. Skru pula bahagian kepala ni, dia ada slot ni, kena sama dengan slot ni. Jadi kita masuk belah sini. Belah sini tak ada slot ni. Jadi kita masuk belah sini. Masuk belah sini. Sekejap. So, okey, dapat. Kita pusing belah sini. Masukkan washer dia, washer yang flat dulu, baru spring washer. Ni spring washer, dia ada spring ni. Dia spring ni tujuan dia untuk nanti bila kita tekan, kita ikat ketat tu, maknanya dia sentiasa, spring ni dia tolak jadi sentiasa ketat lah. Kita punya safety dia lah. Macam ni kan, nanti dia tekan dia tolak. Okay, kita pasang. Okey, dah ketat. Bila dah ketat, spring washer dia tadi tu, dia rapat. Tadi dia gap kan, dia rapat. Okey, sekarang ni penting juga. Ini dia punya pin dia supaya tak nut ni tak tercabut. Okey, masukkan ni. Masukkan kat lubang dia ni. Bengkokkan. Bengkokkan pakai pelayar. Macam ni. Okey, bengkokkan. Yang sebelah sini bengkok belah sini. Okey, dia dah bengkok. Jadi kalau apa-apa hal, nut ni takkan terkeluar lah. Okey, sini dah siap, sini pun dah siap. Jadi okey, yang ni, ini wire safety. Kalau
benda ni jatuh ke macam mana, ya, inilah yang pegang dia, yang sangkut dia akan pegang dekat tiang ni. Jadi kita perlu pasang juga lah, jangan tak pasang. Memang kalau tak pasang pun dia boleh hidup, tapi ini safety, sebagai safety dia. Tempat pasang ni kat sini. Ni tengok, ada tempat pasang ni kan. Okey, kita bubuh kat sini. Pasang. Pasang lagi ketat. Ini penting, ni safety. Okey, dah ketat. Okey, dah siap. Ni sudah pasang. Ni pun dah pasang. Okey. Okey, yang dekat bahagian sini, ini wire. Wire ni yang coklat ni wire api, wire current. Ni neutral. Yang ni live. Yang coklat ni live. Biru ni neutral. Yang live ni, sini pun ada coklat juga kan. Jadi kita samakan dia. Sini maknanya samalah. Coklat dengan coklat. Okey, kita ketatkan ni wayar ni, jangan sampai tercabutlah. Ikat ketat. Yang ni pun sama. Coklat sama dengan coklat, biru sama dengan hitam. Okey, bagi ketat. Kita boleh test lah. Test lah, tarik sikit. Kita cabut ke tak. Okey, dia dah kuat. Siap lah. Bahagian bawah ni semua siap. Bahagian bawah ni semua siap. Okey, seterusnya kita kena pasang cover dulu. Cover yang bahagian bawah. Cover yang bahagian bawah ni. Kita pasang cover ni. Nak tutup sini. Dia ada dua tau. Dia ada dua. Yang kecil belah atas, yang besar ni belah bawah. Okey, kita pasang yang bawah dulu lah. Yang besar ni. Sebelum tu, skru dia ni kena buka dulu. Skru dia kena buka dulu. Kita pasang. Kita pasang dengan atas ni. Mas. Pasang ni, tutup. Kita cari lubang yang untuk ikat dia tu. Pusing. Nampak. Dekat situ. Dekat skru dia. Bagi kita. Okay. Siap.
Untuk bahagian bawah dah siap. Lepas tu masukkan yang atas pula. Atas kita masukkan dulu. Masukkan saja. Kita masukkan je. Tapi tak payah ikat lagi lah, sebab wayar belum sambung. Okey, ini bilah kipas dia. Bilah kipas yang kita dapat tu, kita buka, kita pasang. Okey. Kat sini kita nak tahu atas atau bawah yang ada macam bengkok ni belah bawah. Kalau kita terbalik pun tak boleh pasang. Dia dah memang set untuk atas, atas, bawah, bawah. Okey, kita start pasang tempat dia. Pasang dia, mula-mula kita kena buka dululah dia punya skru dia. Untuk satu bilah dia pakai dua skru. Cara pasang dia, okey. Kita letak bagi ngam bahagian yang ada bengkok ni masuk dalam lubang ni. Macam ni. Macam tu. Okey. Jadi kita pasang skru dia. Dia pasang bagi ketat. Kalau tak ketat bahaya. Bagi ketat. Habis kuat lah. Okey. Dah siap untuk satu. Untuk satu bilah kita dah siap pasang. Jadi dia ada semua ada tiga bilah. Pasang cara yang sama jugalah untuk tiga bilah. Siap tu, sebab ini rumah baru, jadi wayar dia memang ada siap lah, gantung tu.
dia ada cakuk dia. Ha, dia dah dah ada wire dan tu macam ni dengan cakuk dia lah. Cakuk untuk tergantung ni. Okey, ni kipas yang kita dah siap assembly tadi. Jadi kita boleh naik atas siling lah. Tapi yang benda yang kita perlu pakai ini cakuk dia ni. Ini untuk gantung dia lah. Nanti kita bubur kat situ, kita gantung. Okey. Okey, sekarang ni kita pasang cakuk dia ni. Kita pasang dulu baru kita naikkan dia punya kipas. Kita pasang cakuk dia. Kita pasang macam ni. Okey. Ha, dia kena gantung macam ni lah. Okey. Okey, ini wayar dia, wayar untuk safety lah. Jadi kita kena ikat dia dekat tepi ni. Dekat ada lubang skru ni kan. Kita ikat dia sini supaya dia tak jat, kalau apa-apa hal jatuh ke sini dia akan masih gantung lagi lah. Tapi kita kena belit dekat dia punya tiang ni. Kena belit macam ni. Okey. Kena belit macam ni. Lepas tu kita ikat tepi ni. Nanti kalau dia jatuh, dia akan jerut macam ni lah. Skru dia pasang dekat tiang ni, dekat lubang ni. Atas kita dah belit dia. Yang ni kita ikat dekat sini supaya safety, untuk safety wire ni. Kalau apa-apa hal jatuh ke apa ke, nanti dia lah yang sebagai gantung lagi, yang masih bergantung lagi. Okey, sampai ketat. Okey. Untuk penyambungan wayar ini dari siling. Yang tiga ni dari siling. Wayar yang tiga ni dari siling, yang biru ni wayar current. Wayar live. Wayar current ni mesti disambungkan dengan yang dari kipas warna coklat. Jadi hijau dengan hijau wayar bumi, dan hitam ni neutral sambung dengan yang biru. Okey, dia susunan dia macam ni. Current dengan current. Jadi biru dengan coklat, hijau dengan hijau, hitam dengan biru. Ha, penyambungan dia macam ni. Pastikan betul lah. Okay. Setelah sambungan wayar siap, kita boleh tutup lah. Tutup kat sini. Okay, sekarang nak tunjuk macam mana nak sambung wayar. Okay, yang wayar dua ni masukkan dalam ni macam ni. Nanti macam ni. Okay. Wayar dua ni, ini controller, electronic controller yang untuk control speed dia lah, speed kipas tu. Jadi belakang dia macam ni. Dia dah, kalau beli baru dia ada siap pasang macam ni. Jadi kita hanya sambung wayar dua ni saja. Sambung wayar ni tak kisah. Yang mana-mana pun tak kisah. Dia boleh sambung. Tak perlu risau. Ini mana-mana pun boleh. Okey, kita sambung. Okey, bila dah sambung macam ni rupa dia. Biru, dua-dua biru, tapi mana-mana pun boleh sambung. Ini tak ada masalah, sambung saja. Okey, macam ni.
Nanti kita tutup, kita try. Okey, semua dah siap pasang macam ni. Okey, dah siap pasang. Jadi kita test. Kita test kipas ni sama ada pusing ke tak. Kita test kan. Kita pusing satu dulu. Okey, dia dah berpusing. Okey, berarti penyambungan semua betul lah. Jadi kita berjaya. Anda semua boleh ikut cara-cara bagaimana saya pasang tadi. InsyaAllah. Okey lah.